Di sini tuh rasanya pasti nyaman banget pokoknya di sini tuh. Kita bisa merasakan aroma udara yang sejuk sekali guys di sini guys. Gimana guys? Betul. Oke. Mantap. Mantap. Eight, sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita sedang menuju ke hutan Pinus Loji. Jalannya lumayan berlubang-lubang guys ini guys. Saat ini sedang hujan tipis-tipis atau sedang gerimis, dan sudah disuguhi pemandangan yang lumayan indah dengan suasana berkabut tipis-tipis. Depan ini sudah memasuki pintu masuk hutan Pinus Loji. Selamat datang hutan Loji. Dan kita sudah ditunggu sama teman-teman yang sudah datang duluan. Saya tadi nyusul dan teman-teman sudah ada di situ semua. Di sini tuh tempatnya bagus banget guys. Sejuk karena berada di lereng Gunung Gurut. Tepatnya berada di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Di atas ada tempat-tempat yang sejuk, yang indah buat ngopi, cangkruk, dan lain sebagainya. Lokasinya hari ini lumayan ramai, guys. Ini juga sudah ada kamar mandi di sini atau toilet. Ada warungnya juga. Menu makanannya mie guys. Cuma di sini tempatnya enak banget gitu. Adem-adem gitu guys. Di bawah hutan Pinus guys. Ini beberapa teman kami sudah ada di sini. Sudah ada duluan, berangkat duluan. Jadi saya tadi nyusul. Mereka sudah pada ngopi-ngopi semua. Oke guys, kita sekarang lagi ngumpul di nanti ku jenenge. Loji, oke. Loji ki lore. Oh ya, lore blingi. Kekurangan personel. Piro kabeh? 0, 4, 6, 2, 8, 9 9 biji, guys. Sumpah, suasana di sini enak banget, guys. Dan zaman kalau di sini tuh rasanya pasti nyaman banget pokoknya di sini tuh. Kita bisa merasakan aroma udara yang sejuk sekali guys di sini guys. Gimana guys? Betul. Oke. Mantap. Mantap. Kemudian jangan duduk saja di sini, itu hawanya enak sekali. Kamu harus ke mana-mana gitu. Kesuwan yang ganti tapi kan. Bagi teman-teman yang suka dengan suasana alami, sumpah di sini tuh tempatnya asik banget buat menenangkan pikiran bagi pikiran yang sedang ruwet-ruwet. Di sini lah tempatnya. Lokasinya bagus banget buat camping, buat ngobrol, buat wah semuanya di sini top banget. Pokoknya tetap cintai alam, pasti alam akan mencintai dan memberikan apapun yang akan kita mau atau kita minta. Ikuti terus perjalanan kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.